Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Jadi hari ini kita akan membuat aktiviti berkaitan dengan seni. Aktiviti yang akan dilakukan ialah capan ketam. Okey. Bahan-bahan yang akan digunakan di dalam aktiviti ni plate, brush, watercolor, air, mata, ini tambahan, kalau ada boleh guna, kalau tak ada tak apa, dan gam. Okey, mula-mula kita ambil watercolor, letak di dalam plate. Kemudian kita ambil tangan. Okey, kita bancuhkan watercolor dengan ambil air sikit dengan brush. Kita letak dekat tangan. Ambil warna merah. Dan letak dekat tangan sini. Lagi sikit. Okay, bila dah penuh macam ni, kita letak brush, ambil belah sini, then letakkan sini. Okay, tekap, biarkan dalam seminit macam tu. Biarkan dalam seminit ataupun 30 saat pun boleh juga. Okay, kemudian angkat. Dan macam ni. Jadi, bila dah siap satu belah sebelah tangan ni, kita colorkan sebelah tangan ni pula macam ni. So, kita ambil lagi brush warna merah juga. Kita color. Bila penuh macam ni, okey tak. Kemudian kita pusing ke belah sini pula. Biarkan dalam seminit ataupun 30 saat macam tu, supaya dia betul-betul melekat warna dia dekat kertas. Okey, ini hasil dia. Okay, selepas selesai kedua-dua belah tangan, kita ambil pula warna putih. Ambil warna putih, kita colorkan dekat ibu jari saja. Macam ni. Ibu jari saja. Macam ni. Bagi dia pekat. Sebab dia dah bercampur warna dengan warna merah. Okey, kita ambil macam ni. Ni, macam ni. Okey. Kita letak dekat belah sini je dia. Belah sini je. Okey, dia akan jadi warna putih. Tapi dekat sini nampak macam warna putih dengan warna merah. So, dia jadi macam warna pink. Supposed to be warna putih. Then, kita ambil belah sini pula. And kita color, ambil warna putih. Color dekat ibu jari sahaja. Okay. Dekatkan sikit.
tekan dekat sini je. Kemudian kita ambil pula warna hitam. Okey, ambil warna hitam pula. Ambil warna hitam sini sikit je. Sebab kita nak jadikan dia mata. Macam tu. Lepas tu kita akan letakkan dekat sini. Okey, ambil warna hitam tadi, okay, kita kalikan dekat atas ni je. Bagi dia nampak jadi macam mata. Kita ambil lagi warna hitam ni. Okey, kita letak kat sebelah lagi. Hasil dia macam ni. Tada! Tapi kalau sesiapa yang ada mata ni, kita boleh tambah, letak dekat. Okey. Kita ambil dua mata yang bergerak ni. Ambil gam. Gam ni letak sedikit je. Ini bagi sesiapa yang ada lah. Kalau yang tak ada tak apa. Boleh je jadi macam tu terus. Siapa yang tak ada mata, dia akan akhirnya dia akan jadi macam ni. Siapa yang ada mata, kita boleh tambah letak dekat sini. Okey. Ambil lagi gam. Tada, inilah hasil dia. Ini ketam teacher. Dah siap. Ini hasil kerja teacher. Ini ketam. So, selamat mencuba!